PSS Leman telah bersikap soal potensi pemanggilan Hoki Caroko ke Timnas Indonesia untuk Piala Asia U23 2024. Pelatih Risto Vidakovic memastikan tidak akan melepas penyerang 19 tahun itu. Indonesia akan ambil bagian di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Turnamen ini bakal digelar pada April 2024 nanti. Nah, pada waktu yang sama, Liga 1 masih bergulir dan tidak libur, perdebatan agenda klub dan timnas kembali mengemuka. Thomas Doll, pelatih Persija Jakarta, tidak melepas pemainnya karena Piala Asia U23 tidak masuk agenda FIFA. Borneo juga enggan melepas pemain mereka.